Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Ibu mana yang tidak sedih mengenang dan menanti kepulangan anak bungsu yang hilang tanpa khabar berita sejak 32 hari lalu. Pilu, luluh hati ibu Tam Giat Hua kerana panggilan telefon yang dijanjikan anaknya Ji Jing Hang sebaik tiba di Beijing 8 Mac lalu masih lagi belum kedengaran. Hanya air mata teman Giat Hua. Setiap hari sebaik mendengar deringan telefon, Giat Hua akan resah, gelisah dan berdebar jika panggilan itu membawa perkhabaran buruk yang akan memilukan hatinya. Dia seakan tidak dapat menerima hakikat bahawa anaknya antara 239 penumpang termasuk kru pesawat MH370 yang masih hilang. Kini sikapnya lebih membimbangkan sehingga enggan menemui sesiapa kecuali ahli keluarganya sahaja. Rakan bapa mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Kor berkata, Giat Hua sering bertanyakan bila anaknya akan pulang setiap kali dia datang ke rumah pasangan warga emas itu. Abang saja saja abang tengok lah, tengok. Selalu dia, mak dia dah tanya bila nak balik anak dia. Kita dah jawab mana? Saya nak jawab pun tak boleh. Bila boleh balik, ya lah. Kita nak jawab mana? Apa benda dah arahan? Kita pun tak boleh. Atas rasa keprihatinan beliau terhadap keluarga ini, Kor sentiasa meluangkan masa untuk melawat sahabatnya 5 kali seminggu bagi menguatkan semangat mereka supaya tidak terlalu bersedih atas kejadian malang menimpa keluarga tersebut. Kita kena, mana pun kita bagi mak dia kata ada lagi lah kan. Ya, kalau kita kata tak ada pun, dia kena sedih kan. Sementara itu, ibu saudara mangsa Tan Ah Ngo, 70, berkata adiknya murung sejak kebelakangan ini hingga menyebabkan kesihatannya terganggu kerana masih menunggu kepulangan anaknya itu. Ini jelasnya kerana masih terngiang-ngiang di telinga Giat Hua akan janji Jing Hang yang akan menghubunginya sejurus tiba di Beijing. Sehingga kini, ibunya masih menunggu panggilan itu malah menganggap anak bungsunya itu mungkin terlupa untuk menelefonnya. Memang cakap dengan suka hati lah, dia boleh balik lah, cakap dengan dia baik-baik lah. Ya kan, nasi dia tak memakan, faham tak? Giat Hua jelasnya tidak dapat terima hakikat anaknya masih hilang dan akan menangis setiap kali mendengar nama Jing Hang disebut, mahupun melihat foto anaknya.